Kelo. Wah, sumpah. Wayae, wayae. One, two, let's go. Balik lagi sama gue Abdul Zian. Hari ini berbeda guys. Kita akan bermain game baru. Ini adalah game yang katanya di wishlist sampai 300.000 player. Ini game FPS namanya Strinova. Nah di game ini ada beberapa hero gitu guys. Buat kalian bisa pakai ini. Ada yang namanya Michelle, ada yang namanya Ming, ada Madelena, ada juga Celestia. Ini perkumpulan waifu-waifu yang mungkin kalian bisa pakai. Atau mungkin kalian mau husbando. Bisa husbando. Nobunaga, Reiji, oh, karakter yang gue suka nih, Flavia guys ya. Ya kan? Selalu guys, kalau gue tuh sukanya karakter-karakter yang emang ya momi-momi galak. Aduh, lihat tuh. Ah! Tapi sayangnya belum punya guys ya gue guys ya. Dari karakter ini tuh punya kekuatan yang berbeda-beda guys. Nih Flavia nih, dia ada skill-skillnya masing-masing nih. Active skill, passive skill, sama ultimate skill. Terus juga ada loadout-loadoutnya juga yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita pakai si Flavia, kita pakai solo, terus ini kita bisa ke shadow gitu guys ya. Berbeda-beda senjatanya juga gitu. Nah ini gamenya 5 versus 5 guys, seperti biasanya guys ya. Kita bakalan coba bermain dan ini butuh komunikasi sama teman-teman kalian sih. Kalau misalkan kalian punya teman buat diajak main ini, gas ya. Karena ini serunya emang main bareng sama teman-teman guys. Nah, Blossom Archery Dojo. Let's go guys, kita pakai Lawin dulu guys ya. Lawin. Nah, ini Lawin ini adalah salah satu hero yang momi-momi galak juga ya. Walah tuh. Hal. Nih lihat guys, yang bagusnya lagi dia tuh bisa jadi 2D, ya kan? Bisa jadi 3D, ya itu dia. Eh, aku nih mantan pro player ya. Pro player tembak. Ini termasuk kayak deathmatch deh guys, seinget gua guys, seinget guys. Eh maaf. Sabar. Ah, oh, makan tuh. Granat bro. Oh, ada skill-skillnya tuh, mantap banget. Skidit. Mana kamu? Maju. Maju, precision kill bro. Wah, oh iya dia tuh ada invulnerable dulu guys. Kalau misalkan baru hidup ya guys ya, lupa gua. Saya bocah, nggak ada sopan-sopan yang bisa terbang guys. Wuhlah bro. Eh, nggak ada yang liat gua, nggak ada yang liat gua. Nah, kata kamu ya. Kita majuin guys, ke base musuh guys. Dari belakang guys. Headshot terus 20 guys ya. Langsung jadi debu guys. Wah, reload. Bang, reload bang. Iril, heal, ya kabur dulu bang. Kita pakai ini guys. Oke. Ya, sabar. Mana musuhnya? Harus ada ini. Hop. Ah, kenapa tuh kalau? Eh, itu healing cok. Kenapa gue lempar ke dia, kocak? Api pe abad. Eh, healing. Ah, healing for everyone. Hey, yo, what the fuck? Eh, bisa jadi tuh di. Eh. Ah, maju lo. Kaget kan kamu? Wah, sumpah kena headshot bro, sumpah. Kita top 1 guys ya, 15 skill. Anjay, rata kamu. Weh, wait, skill ini sub-weaponnya juga imba guys. Jadi harus dipakai juga. Kita deathmatch dulu gak sih ini? Anu lo. Flashbang! Hey y'all, come look at this! Flashbang! Ya! Gua juga kena! Astagfirullahaladzim!
Wah, rata cok. Dua lawan satu dia, guys. Oke. Kita maju lagi, guys. Objektifnya 55 lagi, guys. Jangan ngalangin gua, tapir. Mana dia? First game win. Yes, bro. MVP, bro. Mawur. Teriak guys ya. Baru bronze sih ya. Yee, gelo. Top 1 ya. D3 guys ya. Gak apa-apa. Gel 20, bro. Nah, ini kita bisa rankat guys ya. Tapi kita harus naikin level dulu. Bentar, gue naikin level dulu guys ya. 5 menit kemudian. Oke, kita ganti mode guys ya. Kita bakal masuk ke tim Deathmatch. Nah, ini dia nih. Kita pakai Ming coba ya, duelist. Karena tadi tuh yang kita pakai lawin itu Vanguard, guys. Ya. Terus juga ada di sini mungkin Celestia healer ya, tapi dari jauh kayaknya nih serang-serangannya deh. Dia pakai apa tuh? Vanguard, terus dia pakai ini apa ini? Ah. Kita pakai duelist aja, guys. Duelist, guys, guys. Duelist gaming buddy. Let's go. Apa ini? Oh, ada skin-skinnya, guys. Gelo. Us. Ming nih, bos. Merah merona, ya. Ini 3 lawan 3 lawan 3 ya, guys, ya. Oke, ini semua map ini berbahaya, guys. Setiap sisi harus kita habisin ya, guys, ya. Deathmatch tuh. Apa tuh, bocanya? Sisi. Nih, nih, guys. Ini bisa begini, guys. Begini, nih. Gak bisa juga, cok. Eh, kanan gue sih, tuh. Gue Allah, di belakang gue aja, guys. Kaget gue. Sabar, ya. Wah, susah sih pakai yang Ming ini, guys. Karena AK, guys. Gak biasa gue pakai AK, guys. Skin it. Boom. Rata kamu tapir, ya. Kalau misalnya Pak kena pala sih useh. Hilang, Pak. Kehidupan. Oke. Okay. Waduh, misalnya banyak banget sih tuh. Aimnya putih itu, guys. Putih itu aim. Aduh. Mana lagi, guys? Kanan kiri, atas gua. Wah, rata. Rata dia, guys. Woi, jadi ambil, punya gua. Oh, mati kamu, ya. Wes, mau difokus, guys. Mau difokus. Ini apa nih? Windstorm Grenade. Nah, kayaknya ini yang guys ya. Ya, terbang ya guys. Terbang kamu tapir. Itu kenapa lah berkali-kali lo, gelo bro. Sumpah dari dua hero yang udah gue pakai guys ya, emang lawulin doang guys yang paling enak guys. Senjatanya mantep banget soalnya. Bredelannya enak. Ini harus tapping ya kalau menurut gue yang ini nih. Ah, tuh bisa jadi naik juga guys. Jadi 2D di saat naik. Mana sih musuhnya guys ya? Eventually. Wah! Kelo. Wah! Sumpah. Wih, kenapa kita mati mulu ini sekarang jadinya, guys? Ketinggalan ini killnya. Wih, sumpah kenapa dia jadi sak banget ya? Depan gue nih. Gotcha, bitch. Mati kamu ya. Aduh, tapir sakit banget, cuk. Boom. No. Turun kamu, tapir. Bam. Bam.
Bro, 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 sabar bro, sabar bro. Barabak, boom, pow. Gila lu, kawan gua. Patatik! Yeah! A victory! Anjay, bukan gua tapi MVP-nya guys. Semua gua mati mulu di akhir-akhir, cok. Oh, MVP gua sih, ya. Ya, wilayah. Oke okay, guys, ini adalah mode baru lagi, The Patrol Zone. Kita bakalan 5 versus 5, tadi kita udah nyobain yang 6 versus 6. Terus juga 3 versus 3, 3 versus 3, 3 versus 3. Terus sekarang kita bakalan coba 5 versus 5. Kita bakalan coba ke lawin aja guys ya. Lawin guys, lawin paling bener guys. Senjatanya paling enak guys. Let's go. Oke okay. Lawin. Kita akan 5 versus 5 di sini ya. Ini kita harus nge-cover ini guys ya. Sampai ke tujuan ya di sini. Wah, sumpah sakit banget, coy. Sakit banget, coy. Nge-stret gitu gua. Ini harus kita cover dulu nih, guys. Bro. Apa tuh, bro? Sakit banget, bro. Kelo. Look at this dude. Eh, satu. Mainnya kita flanking, guys. Gila. Sakit amat bro. Kelo bro. Coba doi. Kita amain atas dulu guys. Apa dah? Sakit banget co. Dua itu gua. Kelo banget dah. Ultimate skill gua dikit lagi nyala guys. Mana dia bocah? Hit itu. Ladies and gentlemen, we got him. What the fuck? Wah, apa itu? Wah, sumpah. Eh iya, gua punya skill. Kenapa enggak gua pakai ya? PA banget tapi. Oh. Sumpah jago-jago banget orang, cok. Jalanin. Jalanin, bro. Tipis-tipis, bro. Aduh. Tim. Under control. Lo semua guys. Granat makan tuh. Mati lo kambing lo. Eh bagi darah ma. Wah sakit banget. Wah, blok banget api ulti mati, cok. Mati gua. Mau di sniper gua dekat gitu, guys. Gila lu. Skip it, boy. Yes, bro, help, bro. Au. Astagfirullahaladzim. Reload. Ini reload. Aduh, gila itu sakit banget. Apaan ya 3 hit gua? Sumpah itu sakit banget, guys. Sumpah, guys. Yang warna putih. Sakit banget, cok. Oh, nice banget, cok. Wah, regroup. Let's go. Lawin, ayo lawin. 1 menit, 2 menit ini. Masa kalah, guys? Gak mungkin sih ini. Cok, sakit amat sih dia. Pakai apaan, cok? What the heck? Maju. Kartu maju. Let's go. Yes. The hidden truth. Lihat MVP again. Melawan orang-orang jago. Avi Lustian meratakan mereka. Let's go. Kelo. Yo, bro.
Bukan gue MVP-nya. Gue kira gue cok. Si Dopa anjir. Gue kira 14 sih. Yolah. Oke. Yaudah guys, itu dia dari gameplay yang bisa kalian mainkan di Strinova. Ada beberapa mode yang bisa kalian mainin. Ada tim deathmatch, ada yang 5 versus 5. Ada juga yang nganter kart ke tujuan ya. Kita harus nge-cover kartnya bagaimana caranya biar sampai sono guys, gitu. Dan buat kalian semua yang mau download game ini bisa langsung ke link deskripsi dan ajak teman kalian buat mabar game ini. Karena komunikasi itu penting guys. Solo susah banget. Bener dah ini mah. Ya, see you next video. Bye bye.